pintu kita nak tengok saja, bukan kita nak buat apa pun tau. You tak bagi kerjasama, kita minta you baik-baik tau mula-mula. You faham tak? KPDNKK gempur mini Dhaka Plaza Melaka Central. Petikan dia ambil daripada Cosmo Digital. Pekerja asing warga Bangladesh bukan sahaja menyewa bilik untuk dijadikan tempat tinggal tetapi turut menggunakan ruang itu sebagai kedai runcit di bangunan di Plaza Melaka Central. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Melaka, Dorena Jaafar berkata kegiatan itu terbongkar dalam satu serbuan dilakukan sepasukan penguasa di tingkat 1 dan 2 bangunan tersebut. Katanya, pemeriksaan lanjut di lokasi menjumpai pelbagai barangan kawalan tanpa permit termasuk produk berasaskan minyak. Tindakan ini diambil selepas kita menerima aduan orang ramai yang tidak selesa dengan kemunculan mini Dhaka di kawasan ini. Serbuan dilakukan mendapati warga asing ini bukan sahaja menyewa bilik tetapi turut menjadikan ruang itu sebagai kedai runcit dan menjual pelbagai barangan dapur termasuk daging mentah. Tambahnya, tingkat 2 premis itu pula padat dengan pembahagian 10 bilik sewa yang didiami warga asing berkenaan. Mengulas lanjut, beliau memberitahu kegiatan perniagaan haram itu dikaburi dengan langsir labuh yang dipasangkan di cermin di tingkat 2 agar kelihatan seperti bilik tidur. Ini adalah kes pertama di kesan KPDN Melaka dan keadaannya begitu teruk dan berharap PBT, Jabatan Immigration, JIM dapat sama membantu memeriksa kawasan ini. Dalam operasi itu, kita turut merampas barangan di 2 buah kedai atas kesalahan tiada tanda harga dan pelabelan barangan yang salah, katanya. Dengar tu PBT, Jabatan Immigration JIM. Cukup-cukuplah korang tidur. Bekerjalah demi menjaga kedaulatan negara kita. Kita buat pemeriksaan dan serta pemantauan di mana pemeriksaan ini dibuat berdasarkan kepada followers kita di FB dan media sosial. Mana kita tahu dia punya kandungan? Tak, bukan. Saya tanya, ini barang apa dia punya ingredient? Siapa biasa beli ini barang? Orang Nepal. Keluarkan semua ni boleh? Ini daripada biji sawi lah. Biji sawi lah. Okey. You jaga, you jaga kedai ni dah berapa lama? You jagalah. Assalamualaikum. Boleh? Ni bukan? Ni kedai awak ni? Kita ke PDN ni. Kita akan cek kedai awak boleh? Owner orang mana dik? Nak kawal dari sini tak? Sawi ni kan? Bangladesh, sawi ni kan? Isi owner orang Malaysia lah. So semua lesen semua bawa nama dia. Okay, alright. Ini kedai ramai Bangladesh datang. Lesen siapa punya? Melayu punya. Tapi ini kedai untuk barang Bangladesh. Okay, tamat tempoh bulan 8 2024. You boleh jual gula, minyak masak sama tepung. Minyak masak tak ada? Semua tak ada? Siapa supplier you? Sebelum ni you ada receipt beli dengan dia tak? I nak tengok receipt tu boleh? I nak tengok siapa you punya supplier. Mana boleh dia tak bagi you, you ada lesen tu? Tak dapat tempat mau beli? You ada lesen cek pergi kat pemborong lah. Nenek. Kau boleh tutup, orang datang, orang nak cek. Kau nak takut apa kalau tak buat salah? Kau buka pintu, kita nak tengok saja, bukan kita nak buat apa pun tau. You tak bagi kerjasama, kita minta you baik-baik tau mula-mula. You faham tak? Puan, bukan tak buka. Dah buka dah. Tutup balik. Dah buka, tutup balik. Kita datang tadi, dia tutup. Kalau tak kena gegau, tak buka. Saya dalam kedai. Saya dalam kedai, puan. Boleh datang tak. Ni owner ke? Owner kan? Okey, datang eh. Jaga eh. Kali ini betul-betul kita terjah, betul-betul kita pergi. Tak ada second chance, tak ada third chance, tak ada apa-apa pun chance.